Wabarakatuh, saya baru saja mengikuti program mediasi. Ini ada mediasi keempat peserta saya. Betul ya? Ini istri saya ya. Saya sudah 6 kali ke pengadilan di Jakarta Pusat. Dua yang pertama adalah legal standing. Empat mediasi. Dari keempat-empat mediasi itu, sebenarnya saya sebagai prinsipal ketemu sama prinsipal penggugat. Tapi prinsipal penggugat sehat-sehat. Nah, mengenai alasannya saya kita semua datang lah ya. Tapi tadi ketika mediasi keempat, ternyata pengacara kecendela bapak ini membacakan surat. Yang isinya adalah dicabut gugatan beliau terhadap saya. Jadi karena beliau menggugat kami dan stop sampai di sini. Jadi intinya adalah dengan dicabut itu maka kami akan saling bermaaf-maafan. Cuma bagaimana biasanya tradisi kita kalau saling maafkan itu tercabut tangan. Nah, beliau tidak ada di pengadilan di pusat karena beliau tidak ada di sana. Tapi statusnya itu kalau itu sebagai tergugat. Satu tempat tetap terjadi saya. Saudara, teman sama musuh. Dan kita sama-sama alumni Yayan Kisita yang sudah menanam itu. Nah, jadi setelah dalam rangka membangun sahabat itu. Mengenai masalah apa yang terjadi secara hukum, saya tidak ngerti. Saya ngerti pernah saya ikut yang saya ingin tanya ini. Nah, orang itu arahkan kamera ke beliau ya. Mungkin nanti apa saja yang bisa kamu sampaikan? Pengacara tahu. Ini beliau. Baik, terima kasih Buya. Salam teman-teman kita. Saya pada hari ini mengaku yang bagaimana yang disampaikan bahwa tadi di pengadilan di Jakarta Pusat sudah terjadi pendampingan. Pak Pandu bilang sudah mencabut gugatannya di PN Jakarta Pusat. Nah, pada hari ini tidak ada lagi sengketa antara yang merambat dengan Pak Pandu. Nah, sebagai manusia biasa, sebagai orang Islam, maka wajib dan hukumnya saling silaturahim karena sudah saling memaafkan. Dan pada hari ini saya mendampingi dia berobat untuk bertemu langsung dengan Bapak Pangdam untuk menyampaikan mungkin pesan-pesan dan hal lain yang mau disampaikan. Jadi secara hukum, kita bukan lagi sebagai orang biasa. Ya, kalau obrolan pasti tidak ada lagi kaitan dengan perkara karena bukan sudah selesai. Jadi nanti mungkin pembicaranya akan bicara tentang urusan orang tua, urusan bapak-bapak, tidak apa yang tidak mau bicarakan. Silakan Buya mungkin apa yang membicarakan dengan Bapak Haji. Karena sama-sama orang tua saya tidak tahu. Tidak tahu juga ya. Mungkin barangkali bicara tentang hari akhir. Sesuatu Pak ya. Bila pusat-pusat saya sudah 69 pakai apa sih tangan itu dia bilang ya.